Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak cucuku yang Eyang cintai, kembali berjumpa dengan Eyang Kris dalam video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Kali ini tokohnya terkenal, Gatot Kaca, sangat terkenal. Jadi karena terkenal, ceritanya panjang ya. Banyak cerita-cerita yang terkandung di dalam Gatot Kaca ini. Panjang ceritanya. Oh, nanti akan yang bagi menjadi lahirnya Gatot Kaca, terus kawinnya Gatot Kaca, terus gugurnya Gatot Kaca. Ya. Oke. Gatot Kaca itu adalah putra dari Bima Sena dari Werkudara, ya. Pandawa yang nomor 2 itu. Ibunya bernama Dewi Arimbi. Dewi Arimbi itu putranya Prabu Harimba dari kerajaan Pringgondani. Raksasa. Ya, tapi Dewi Arimbi bisa berubah warna menjadi bukan raksasa, menjadi apa itu namanya? Putri cantik bisa. Dari perkawinan itu lahirlah bayi namanya Gatot Kaca, tapi waktu itu belum dikasih nama Gatot Kaca. Pada saat lahir itu tali pusarnya itu nggak bisa diputus, repot nggak? Wah, karena tali pusarnya nggak bisa diputus, bingung bagaimana caranya mencari tali pusar itu. Makanya Werkudara minta tolong kepada Arjuna, kepada adiknya. Ah, lamprong. Wonten ingkang dawuh pangandika Kakang Mas. Iki cabang bayi ora iso dipedhot ali pusere. Oleh gaman kono, piye carane supaya iso dipedhot pusere iki? Ini pusernya apa tali pusernya itu nggak bisa diputus, jadi masih gandeng sama plasentasa itu. Tolong tarikkan, wah tarik. Semua nggak bisa memutus itu lah, bingung. Akhirnya Arjuna bertapa. Nggak taunya di sebelahnya juga ada yang bertapa, yang orangnya mirip-mirip Arjuna, yaitu Dipati Karna. Tapi saling tidak ngerti kalau pada bertopo di situ. Pada saat itu memang saatnya diturunkannya sebuah senjata. Senjata itu namanya Kunto Wijaya Danu. Benar. Turun. Siapa itu Naruto? Ah, perkencang wahyu dayang tekal wong. Di tahunan ger, iki ono senjata Kunto Wijaya Danu ger. Dia memberikan senjata Kunto itu kepada Arjuna, ya, yang baru bertapa itu, yang bisa untuk apa itu namanya memutuskan tali pusernya apa itu bayi tadi. Udah diterima si Betul Narada ngeliat, loh kok ada yang tapa lagi, siapa itu? Loh kok Arjuna lagi? Kamu udah terima belum tadi? Apa itu senjata dari aku tadi? Belum pukul. Loh lah tadi siapa tadi? Waduh, cari ternyata salah. Ya, ini versi wayang ya, versi padalangan wayang Jawa. Salah ngasihkan dewa ya, salah ngasihkan gimana itu? Yang dikasih itu ternyata bukan Arjuna tapi Adipati Karna. Rebutan. Wah, ramai banget. Rebutan senjata Kunto Wijayandanu itu. Akhirnya apa? Akhirnya Arjuna dapat merebut. Ternyata yang bisa direbut Arjuna itu selongsongnya aja, sarungnya. Senjatanya masih dibawa oleh Adipati Karna. Udah pulang. Pulang sampai di
Jodipati. Jodipati itu kesatrianya Bima. Itu segera untuk memutuskan tali pusar. Baru mau memutuskan tali pusar, Narada datang. Betara Narada tadi. Nah, Werkudara langsung bilang, "Ah, cempluk dewaku. Kenapa kamu datang ke sini ngapain?" Itu ceritanya ya. Pendeknya begitu. Betara Narada bilang, "Ini yang namanya Kayangan Salindra Bawana itu sedang diserang oleh apa itu raja raksasa namanya Kala Pracana." Oh, namanya itu. Dia punya patih namanya Patih Sakipu. Wah, itu udah menghancur-hancurkan. Mau minta tolong, jadi caranya gini. Menurut dewa, itu yang bisa mengalahkan tuh bayi ini. Lah ini bayi ini belum putus pusernya aja belum, bagaimana? Udah cepat diputus pakai itu. Diputus pakai selongsongan Kuntawijandanu itu, putus tali pusernya. Tapi selongsongannya langsung masuk ke perut. Wah, Werkudara bingung, gimana itu, nanti sakit apa enggak. Tapi si Betara Narada bilang, enggak sakit. Sekarang begini, ini aku pinjem bayinya ini. Ya, aku pinjem. Sebentar, enggak lama-lama. Sudah, aku ambil dipinjem. Dipinjem sama Narada naik ke kayangan. Sampai kayangan diceburin ke kawah Candra di muka. Si itu tadi. Gede, jadi gede, wakah. Terus dia tanya, "Saya ini siapa?" Saya ini tanya sama Narada. "Oh, kamu itu saya kasih nama Jabang Tutuka." Namanya itu ya, Jabang Tutuka. Makanya pada saat itu Bapak Habibie, Presiden Habibie waktu menciptakan pesawat itu namanya Tutuka. N25 kos berapa itu ya, lupa yang serinya itu. Jadi Tutuka itu artinya Gatot Kaca masih sangat muda itu, bisa terbang. Udah, di sini itu sedang ada Kala Pracana sama Sakipu. Kamu harus bisa membuat, wah benar. Di blasto itu semuanya. Habis-habisin sama yang namanya Gatot Kaca. Karena Gatot Kaca itu luar biasa hebatnya, sudah langsung gede aja. Namanya adalah Jabang Tutuka itu. Akhirnya amanlah Suralaya, ya Kayangan Salindra Bawana aman. Begitu dia aman, Gatot Kaca dikembalikan ke Jodipati, ke anaknya itu. Dinamakan Gatot Kaca oleh Werkudara, oleh bapaknya. Wah, seneng banget sekarang udah cepet gede begini. Nah, itu kelahirannya, kelahiran daripada Gatot Kaca ya. Nanti setelah ini masih Gatot Kaca lagi ya, tapi mungkin perkawinannya ya, perkawinan Gatot Kaca itu, karena istrinya itu ada 3 Gatot Kaca itu. Nanti akan yang ceritakan yang kayak apa Gatot Kaca ya. Gatot Kaca ini wayang kulitnya Gatot Kaca, Raden Arya Gatot Kaca atau Jabang Tutuka atau Kaca Negara atau Bima Putra ini ya, wayang. Tapi ini wayang kulitnya. Oke, okay. Dan yang cari wayang orangnya nemu. Ini wayang orangnya, gagah juga wayang orangnya. Ini wayang orangnya Raden Gatot Kaca. Dia kesatrianya di mana? Di kesatrian Pringgondani. Oke, okay? Bapak ibu dan saudara-saudara, anak cucu yang cintai, cukup sekian. Nanti akan yang sambung Gatot Kaca lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar. Oke, okay. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah anak cucuku.